Gempar perseteruan antara Lesti Kejora dengan Dewi Persik terkait pencabutan laporan kekerasan dalam rumah tangga Rizky Billar akhirnya terdengar juga ke telinga Bu Harsiwi Ahmad. Memanasnya hubungan antara kedua penyanyi dangdut tersebut ikut ditanggapi oleh orang terpenting di stasiun televisi Indosiar tersebut. Menurut informasi yang didapatkan dari sumber terpercaya di Indosiar, Bu Harsiwi Ahmad dikabarkan akan memecat Dewi Persik dari ajang dangdut The Academy 5 Indosiar sebagai dewan juri dalam waktu dekat ini. Bukan tanpa alasan, wanita yang akrab disapa Bu Siwi tersebut takut Lesti Kejora bakal mengundurkan diri dari dangdut The Academy 5 Indosiar jika Dewi Persik masih bekerja di tempat tersebut. Seperti yang diketahui, baik Lesti maupun Dewi Persik merupakan sama-sama dewan juri di The Academy 5 Indosiar. Seperti yang diketahui pula, semenjak Lesti Kejora mencabut laporan KDRT yang dilakukan oleh sang suaminya Rizky Billar, Dewi Persik terlihat semakin beringas pada Leslar. Bahkan wanita yang dikenal dengan nama DP tersebut tak sungkan-sungkan membongkar semua rahasia Leslar yang selama ini disembunyikan ke publik. Usai Lesti mencabut laporannya tersebut, Dewi Persik langsung memberikan sindiran keras kepada Lesti Kejora. Tak terima dengan sindiran Dewi Persik, fan dari Lesti dan Rizky Billar menyerang mantan istri dari Saipul Jamil itu. Dewi Persik marah-marah diserang oleh fannya. Diketahui, kemarahan Dewi Persik ini disebabkan oleh fan Leslar yang menyebut dirinya telah menjanda 3 kali. Selain itu, Dewi tidak terima saat dirinya disebut tidak selevel dengan Lesti Kejora lantaran ia sudah berkarir di dunia dangdut lebih lama dari Lesti, yaitu 21 tahun. Heran gue sok-sokan pakai akun bodong pura-pura mendukung ngejatuhin gue lo. Kenapa lo gue janda? Yang penting gue gak dipukulin, gak digebukin sama laki. Beber Dewi Persik dengan nada marah dan emosi. Lebih lanjut, Dewi kembali menyindir Lesti Kejora. Makanya jadi cewek itu punya prinsip. Gue bukan perempuan sakit, makanya gue waras. Gak apa-apa walaupun gue janda 3 kali. Emang kenapa? Ujar Dewi dengan nada emosi. Tidak hanya itu, Dewi juga menyebutkan bahwa bukan hanya Lesti dan Billar yang memiliki fan, namun dirinya juga memamerkan fan-nya, yaitu Dewi Lovers. Gue juga punya fan DP Lovers, jadi yang punya fan bukan laler aja, gue punya fan DP Lovers, ucap Dewi. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment, dan tekan tombol loncengnya.